Saya rasa semua orang kenai makhluk asing ni yang saya akan play video dia sekejap lagi. Siang malam kau canang pasal politik, umpang sana sini, salahkan situ tak betul, sana tak betul. Alih-alih last kali kau sakit. Saudara dah dengar dah, dia ni duk dedahkan lah tentang salah apa guna wang rakyat, saka wang rakyat dan sebagainya. Apabila ada di antara orang dalam Perikatan Nasional yang mungkin membuat untuk sumbangan orang ramai. Tetapi dia tidak pernah mendedahkan tentang Parti Keadilan Rakyat yang sekarang ni jadi kerajaan. Ada menteri, ada ahli parlimen, ada adun-adun. Dan semua mereka ini ada peruntukan. Dan Parti Keadilan Rakyat masih lagi meminta sumbangan orang ramai. Dia tak pernah dedahkan, dia tak pernah persoalkan dekat mana pergi duit tersebut. Adakah saka wang rakyat? Ini pelik tuan-tuan. Sebab mereka ada peruntukan ahli parlimen, peruntukan-peruntukan adun untuk membantu rakyat. Dan mereka ada menteri-menteri di mana agensi di bawah menteri ini yang boleh digunakan untuk membantu rakyat. Kenapa mereka minta duit rakyat lagi? Ini menjadi satu persoalan. Tetapi makhluk asing ni pernah tak dedahkan? Makhluk asing ni tak pernah dedahkan. Untuk pengetahuan semua, makhluk asing ini adalah orang Parti Keadilan Rakyat. Maka apa yang parti beliau buat, semuanya betul. Apa yang Anwar buat, semuanya betul. Sebab apa? Selagi boleh jilat, jilatlah sebaik mungkin. Jadi dia tak pernah persoalkan. Jadi dia menggunakan orang ramai, dia bagi tahu dia neutral dan sebagainya. Tetapi pada hakikat yang sebenarnya dia tak mau mengaku, dia adalah ahli Parti Keadilan Rakyat. Yang mana dia ini juga mempunyai kaitan dengan orang-orang dalam Parti Keadilan Rakyat. Dan apa sahaja video yang dia buat, kalau saudara tengok, adalah untuk memburukkan Parti Perikatan Nasional. Dan untuk memanipulasi dan untuk membuat satu propaganda memburukkan Perikatan Nasional. Pada hakikat yang sebenarnya adalah dia sedang melindungi perasuah-perasuah dekat dalam Parti Keadilan Rakyat. Malah dia sedang melindungi mereka-mereka yang menyekau duit rakyat, yang masih kutip duit orang ramai. Sedangkan mereka jadi kerajaan hari ini.